takdir yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya, selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, saya mohon maaf Bapak Ibu terlambat datang. Ada perubahan jadwal menguji, harusnya habis zuhur oleh orang itu dipindahkan pagi gitu. Akhirnya janji saya jadi terlambat, terlalaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita kecewa dan marah, kalau ada yang marah dan kecewa saya mohon maaf. Janji Ustaz tadi sangat terpuluh enak, mulai terpuluh baru tiba. Karena bukan kemampuan saya Bapak Ibu. Kalau tidak mau begitu kan berhenti jadi pegawai negeri Pak. Kan kita dikasih tugas ngajar ngaji gitu. Tapi jadwalnya mau dipindah Pak, jadi lah di luar jangkauan itu. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita, kalau biasanya kita bahas tentang tafsir, pagi ini kita akan bahas tentang hadis. Kita akan bahas satu bagian dalam kitab Bulughul Maram. Jadi Bapak Ibu nih, kalau Bapak Ibu mau tanya atau minta rekomendasi kitab hadis yang harus dibaca, ini adalah bukunya nih, namanya Bulughul Maram. Tapi jangan beli yang aslinya. Di toko buku banyak terjemahan-terjemahannya, terserah mau terjemahan siapa saja boleh. Ini kitab hadis yang paling baik, jadi bukan kitab hadis sebenarnya, ini muktasar hadis atau resume. Kalau kitab hadis itu ada sembilan yang babon, yang dalam tanda kutip kitab induk, ada Bukhari, ada Muslim, ada At-Tirmizi, ada Abu Dawud, ada Ahmad, ada An-Nasa'i, ada Ibnu Majah dan seterusnya. Tapi kitab-kitab hadis itu kitab hadis yang belum tersistematisasi. Jadi hadisnya, pokoknya semua hadis kumpul di situ. Nah ini oleh pengarang ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, sudah disistematisasikan dan dihimpun dari semua kitab hadis yang sahih itu. Ini terhimpun dari 9 kitab hadis itu. Dan sudah disistematisasikan, ada kitab tahara bersuci, ada hadis tentang salat, ada tentang jenazah, ada tentang zakat, ada tentang puasa. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin beli kitab hadis, nah inilah kitab hadis yang saya rekomendasikan karena ini dianggap oleh para ahli hadis sebagai kitab hadis yang paling baik. Karena terkumpul dari semua kitab hadis yang menjadi rujukan dalam ilmu hadis. Nah, kita pagi ini akan bahas satu pasal dalam kitab ini, judulnya Bab Al-Hasi Al-Khusui Fis-Salah, hadis-hadis yang menjelaskan tentang perkara khusyuk dalam salat. Jadi ada satu bagian kita akan bicara tentang bagaimana khusyuk dalam salat, karena khusyuk dalam salat ini sangat penting kepada diri. Bapak Ibu kalau baca surat Al-Mu'minun ayat 1-11, Allah menyebutkan tentang pendapa pewaris surga Firdaus. Bukan penghuni, pewaris. Ya, kata Allah, allazina yarisuna al-Firdaus, mereka mewarisi surga Firdaus. Surga Firdaus ini Bapak Ibu surga paling tinggi. Kata Nabi surga itu 100 tingkat. Jarak dari satu surga ke surga kedua masih ratakan sini akiam. Jarak tempuh perjalanan 500 tahun. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekarang naik kendaraan 500 tahun, berapa jauh itu Pak? Nah, itu jarak dari satu surga ke surga dua itu 500 tahun perjalanan. Dari dua ke satu gitu lagi itu Pak, 500 tahun perjalanan. Tapi Bapak Ibu jangan stres pula. Kalau jauh ke mana, ke mana, api ke situ, kan untuk setampil oleh ya. Karena di sana itu kan serba kilat. Ya, kata Allah, yas'a nuruhum, di sorga itu yang berjalan cahaya. Tapi kalau kecepatan cahaya kan, ya, berapa? 10, pangkat 8 ya. Ya, 3 kali 10, pangkat 8. Masalah kecepatan cahaya. Ya, jadi jangan Bapak Ibu pusing loh besok disuruh go tuh sejauh tuan ada. Nah, dengan kecepatan cahaya. Tapi ini menggambarkan betapa tingginya jarak dari satu surga ke surga berikutnya.
Nah yang paling tinggi itu kata Nabi Firdaus, A'laha Firdaus, yang paling mewah sebenarnya Bapak. Jadi kalau ada ibu dapat suami Firdaus, alhamdulillah ya. Sebenarnya paling tinggi. Karena Firdaus itu surga yang paling tinggi. Itu. Nah siapa yang memberi surga Firdaus kata Allah? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu mereka yang khusyuk dalam salat mereka. Nah, jadi khusyuk ini memang perkara yang sangat penting. Nah, khusyuk itu kalau sederhananya secara harfiah artinya tunduk. Ya, khusyuk itu artinya tunduk. Kalau dalam pembahasan-pembahasan fikih dan pembahasan tasawuf itu beda-beda pengertian khusyuk. Tapi khusyuk itu ya, kalau diartikan sederhananya fokus. Begitu. Bapak Ibu kalau lihat anak atau cucu nonton film kartun, misalnya SpongeBob atau Pinipin, nah, cium baunya Bapak Ibu. Tak terdengar dengan anda, itu khusyuk namanya, tau? Nah, dia sedang khusyuk, fokus. Ya, dan orang kalau khusyuk itu tak terasa waktu berjalan lama, tuh. Makanya cerita Aisyah, Nabi kalau sholat malam sampai bengkak kakinya. Kenapa bengkak kaki Nabi? Kata Aisyah, latas al anhus nihina waktu nihina. Jangan tanya lamanya Nabi berdiri. Jangan tanya lamanya Nabi berdiri. Karena Al-Baqarah dan Ali Imran satu rakaat. Coba. Jadi Nabi itu kalau sholat malam Bapak Ibu, Al-Baqarah dan Ali Imran itu satu rakaat. Kita sholat wajib Qul huwallah inaklena duo. Kalau sembahyang surang di rumah Pak, dari subuh sampai isya itu ina adena Qul huwallah dapat yada isa ja'a puta-puta situ udah. Ya. Karena kita tidak sampai ke level Nabi beribadah itu. Karena Nabi itu sampai segitu, berdirinya itu lama sekali. Dan Nabi tidak merasa capek. Kenapa? Karena terasa manis, khusyuk tadi. Kalau Bapak Ibu pergi misalnya ke Tapelau nanti, ada sepasang anak muda di Tapelau itu duduk dari batu. Dari batu duduk dari jam 10 sampai jam 4. Tidak paraso, batu karih, tidak paraso, hari angin. Masa bisa melihat itu khusyuk. Karena dia lagi khusyuk. Jadi kalau orang khusyuk itu Bapak Ibu tidak terasa waktu berjalan lama. Bapak Ibu kalau dengan cara khusyuk 2 jam itu sebentar. Tapi kalau tidak khusyuk setengah jam kalau masuk panjang. Itu tanda tidak khusyuk. Jadi itulah khusyuk itu Bapak Ibu ya. Baik. Nah ini banyak adik-adiknya ini kita akan bahas sampai jam berapa nih Bapak Ibu? 11. 11. Oh ya, nanti 11.15 nanti setelah 11 itu kita diskusi ya. Jadi saya bahas sampai jam 11 saja, enggak selesai hadis-hadis ini nanti kita lanjutkan ke hari-hari lain. Nah, pertama ini hadis dari Abu Hurairah. Apa kata Nabi? Naha Rasulullah ayyusalliyar rajulu muhtasiran. Alhamdulillah, tidak dikasih harakat. Gampang kita baca. Kalau dalam kitab kita pastinya nak dikasih harakat. Ini sudah tahqiq namanya Pak. Rasulullah itu melarang seseorang salat bersitegak. Jadi muhtasirat itu bersitegak. Jadi Nabi itu melarang salat. Ini Pak. Allah. Kenapa begini Bapak Ibu? Rukun salat itu takbiratul ihram. Ya, melipat tangan tidak salat. Bapak Ibu kalau mau salat langsung saja begini. Allahu Akbar. Boleh. Enggak dilipat tangan. Kenapa dosa dilipat tangan? Atau enggak usah pakai angkat tangan. Allahu Akbar. Karena yang butuh itu Allah Akbarnya. Mengangkat tangan, melipat tangan itu tidak ada urusan dengan salat. Ya. Cuma kadang-kadang, ya, maka ada perbedaan ulama di situ kan, soal mengangkat tangan saja lah. Hadis Bukhari, hadis Muslim itu dijelaskan sampai telinga, sampai bahu.
muslim ya. Allah. Di sini angkatnya. Kalau hadis dari Abu Bakar itu sampai telinga Allah. Dua-duanya adalah satu. Tetapi itu bukan rukun. Kalau Bapak Ibu tidak mengangkat tangan enggak apa-apa. Langsung saja Allah Akbar. Boleh. Jadi mengangkat tangan itu bukan rukun dalam salat. Yang rukun itu takbirnya Allahu Akbar. Kalau itu enggak sah salat. Tapi soal mengangkat tangan, soal melipat tangan enggak ada urusan dengan salat. Kalau Bapak Ibu melipat, lipatnya pun akan beragam. Ada lipatnya di dadar. Ada yang melipatnya di depan keputusan Allah. Ini asal ini. Ada yang di bawah Allah. Ada yang berapa hari ya Pak? Lepi sih. Ada yang di bawah. Kecilnya, dong suko di hati, hati itu semua, aku dipacit hati itu, jadi memacit hati. Tapi kalau modelku salah satu, ini kawan salah. Kalau di salah lain orang saleh, aja bisa tahan. Tapi kok preman bensin kan, bensin gue kok. Nah jadi Bapak Ibu kalau salat mau melipat tangan di dada, mau melipat tangan di pusat, mau melipat tangan di bawahnya, mau tidak melipat, semua salatnya khusyuk. Yang tidak khusyuknya begini kan itu sombong. Itu sombong namanya. Ya. Ayat begitu dilarang. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya soal melipat tangan mengangkat tangan itu clear, orang bebas. Yang dilarang hanya bersitikan muhtasiran. Ya. Muhtasiran itu artinya meletakkan tangan di pinggang itu ke manggul. Ya, siapa begini? Ya. Boleh ibu, kalau ibu mau boleh ibu enggak Pak? Kalau Pak kedingin enggak? Allah. Tidak khusus. Boleh. Kalau takkan boleh Pak. Kalau kan kita kalau hukum boleh tak boleh, sah tak sah, kalau sah sah. Cuman kan kalau yang paling saya lebih senang tu pendapat Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i itu dalam konteks ibadah itu satu moderat. Ya. Kalau Asy-Syafi'i itu meletakkan tangannya di atas pusat, di atas pusat. Karena di atas pusat itu lebih kokoh. Ya. Kalau di dadu itu kadang enggak, bisa jatuh. Itu kalau di pusat itu atau kain sarung. Atau ikut pinggang, atau cara memegang pun agak lebih fokus. Ya. Sama juga Bapak, saya kalau berdiri, kan ada orang tua kalau berdiri, kakinya kok nyocari ke turang, kan? Lameda apa mengajar dari itu? Ada orang begitu, Pak. Ya kan? Kalau Asy-Syafi'i berpendapat, salat itu buka kaki setentang bahu. Jadi bahu kita ini setentang kaki kita ini buka. Dan itu lebih kokoh kelihatannya. Ketimbang begini. Ya, Asy-Syafi'i begini Pak. Ya, kan kata-kata saya juga tanya, kenapa kok dipikot kaki itu? Dicari kaki kawan. Karena katanya menutup celah setan. Ada hadis tadi. Jangan tinggalkan celah untuk setan. Sebenarnya cari kaki orang. Tapi ini mau dekota kapok, kata-kata setan tanya dulu. Ya, itu cara memahami dalil yang tidak pas. Padahal kata Nabi yang disuruh itu merapatkan bahu. Nah, bahu yang dirapatkan, tidak kaki. Kalau kaki itu kan kadang-kadang ya, ada orang pengali. Kan? Kalau bahu ini kita lebih akrab. Tapi begitu. Jadi orang kalau tidak melipat tangan, khusyuk. Khusyuk salatnya.
melipat tangan juga khusyuk. Yang tidak khusyuk itu yang bersetegak tadi. Karena khusyuk itu api hatinya tunduk. Orang yang begini ya tunduk namanya. Itu menggadang namanya. Gitu. Nah, itu satu. Khusyuk ya, gerakan. Hadis yang kedua, hadis dari Anas. Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik itu sahabat pembantu Nabi. Dia banyak mendengarkan hadis, dia anak yatim Bapak Ibu. Oleh ibunya disuruh ya apa jadi pembantu Nabi. 10 tahun dia jadi pembantu Nabi, banyak hadis dia tahu. Nanti dia punya anak namanya Malik bin Anas yang mendirikan mazhab Maliki. Yang menulis kitab hadis tertua namanya Al-Muwatta. Jadi ayahnya Anas bin Malik, anaknya Malik bin Anas. Dia dapat banyak ibu ya. Anas bin Malik ayahnya, Malik bin Anas anaknya. Jadi kalau dari Anas itu bapaknya. Jadi kalau dari Malik anaknya. Nah, dua-duanya ahli hadis. Ya. Jadi kata Anas, ini hadis Bukhari Muslim ini, "Idza quddimal asya fabda'u bihi qabla an tusallul maghrib." Apabila sudah dihidangkan makan, asya makan malam. Maka makanlah kamu terlebih dahulu sebelum salat maghrib. Nah, ini Pak. Ini waktu salat maghrib datang. Paling lapar. Nasi terbang. Sambal ada ya. Kata Nabi, jangan salat. Makan. Ini waktu salat maghrib pendek Pak. Kalau salat isya oke lah. Panjang. Ini salat maghrib waktu yang paling pendek pun kata Nabi makan dulu, jangan salat. So kenapa? Karena kalau bapak ibu salat dulu, balik lapa makan rata-rata, betul pasti tidak fokus. Apalagi orang mulai makan. Nenta karena lagi ketinggalan tak lewat. Sebab so, kalau makan kudian kok jarang dapat lagi dengan kudian ya Pak. Ya enggak tuh undang-undang dawah kan. Pasar kudian makan dapat tinco-tinco. Aku cek paralel. Paralel di gedung. Undangnya 10, ya Pak. Jam 10 tiba di gedung tuh sambutan-sambutan gitu. Pas lah azan, baru berhenti sambutan. Azan, makan. Nah makan Pak. Ya nampak kajak salat dulu. Ambil itu. Supaya khusyuk. Ustaz, itu kalau makan itu terlambat, dia terlambat. Lebih baik salat terlambat, khusyuk daripada di awal waktu tapi pecah pikirannya. Ustaz, kalau dia lupa makan itu jadi berjamaah, biar sendiri salatnya. Lebih baik salat sendiri khusyuk ketimbang berjamaah memikirkan makanan. Karena begini Pak Ibu. Ada pendapat para ulama begini. Andai ada orang kalau dia sholat sendiri di rumah khusyuk. Kalau dia berjamaah di masjid tidak bisa khusyuk. Untuk orang itu lebih baik sholat di rumah sendiri. Kalau ada yang begitu. Kalau ada orang sendiri di rumah khusyuk, berjamaah di masjid tidak pernah khusyuk. Dia sendiri saja di rumah. Cuman saya nggak yakin orang sendiri khusyuk. Karena kalau di rumah itu, Pak Ibu pasti awak ingin capek sudah. Makanya ayat itu orang yang coba kalau jujur aja Pak. Ma, Bapak Ibu yang capek sudah selesai sarapan, capek selesainya di rumah. Nah, bukti ini lagi khusyukkan di rumah itu tidak bisa cepat di masjid. Karena begini Pak Ibu. Kalau kita salat di masjid, minimal mendengar bacaan imam yang baik itu, hati kita pun menjadi khusyuk. Itu kenapa Bapak Ibu syarat jadi imam apa? Yang paling kori. Siapa yang paling baik bacaannya, suaranya, qiraahnya? Kenapa itu syarat mutlak jadi imam, Pak? Karena bacaan imam itu mempengaruhi hati jamaah. Apa itu kalau salat di masjid yang imamnya suaranya bagus, itu bisa menangis. Tapi kalau sasaanmu imam gue nyawa, awak ingin rukuk setepik aja. Awak itu sasaanmu enggak ngawal aku itu. Kenapa? Maka syarat jadi imam itu harus yang paling baik bacaannya.
Itu makanya Bapak kalau yang pergi ke Makkah, Bapak kalau sholat di Masjidil Haram itu karena mereka semacam mana? Nah, itu bukti karena pengaruh suara imam tadi itu, Pak. Nah, itulah buktinya, walaupun kita tidak paham apa yang dibaca itu, tapi mendengar bacaan yang baik tadi kita terbantu untuk khusyuk. Tapi kalau ada orang di rumah sendiri khusyuk, di masjid tidak khusyuk, ah, orang itu lebih baik di rumah. Karena khusyuk surganya lebih tinggi. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, hadis ini memberikan aturan, jangan Bapak Ibu salat ketika ada hal-hal yang mengganggu fokus. Salah satunya makanan. Makanan salah satunya saja. Kalau kita tidak fokus, jangan salat. Itu kenapa Bapak Ibu kalau mengantuk tidak boleh salat. Bapak pulang dari luar kota sampai di Padang jam 4, jam 4 pagi, dan subuh 1 jam lagi, matu barean, jangan tunggu azan subuh, tidur lagi. Sebab kalau Bapak Ibu salat nanti bacanya tidak beres. Karena orang mengantuk itu sedang dalam ya kehilangan akal sehatnya itu. Maka, oh Bapak kalau lalu terlambat, tidak apa-apa, dia terlambat. Dia terlambat salat subuhnya, tapi fokus khusyuk. Ketimbang Bapak Ibu sholatnya pas di awal waktu tapi dalam kondisi yang tidak stabil. Nah, termasuk Bapak Ibu kalau ya sholat itu tidak boleh mata kita berhadapan dengan hal-hal yang mengganggu fokus. Makanya Aisyah itu pernah disuruh oleh Nabi membuka gordennya. Jadi Nabi mau sholat, kata Nabi Aisyah, tolong buka gordenmu lah, kenapa? Mengganggu mata saya warnanya. Makanya ibu kalau pergi ke masjid, jangan pakai mukena yang mengganggu orang lain warnanya. Ibu kalau pakai mukena yang standar saja, jangan yang warna-warni mencolok. Ibu kalau warna-warni norak, ya, atau warnanya itu agak lain, atau apa, hiasannya banyak, ramai, itu orang di belakang ibu dipikir, wah. Gimana tadi dibuka? Itu pasti mengganggu. Ya. Makanya Nabi itu banyak apa? Lebih senang pakai pakaian kunci. Ya, Pak. Makanya kan kata Allah, "Khuzu zinatakum inda kulli masjid." Kalau engkau mau pergi ke masjid, pakai pakaian yang paling indah. Yang indah apa? Bukan yang norak. Bukan yang mahal, yang indah. Standar indah itu kalau mata orang merasa senang melihatnya. Indah, Pak. Itu makanya ya, ibu-ibu kalau mau ke masjid, nah itu biasakan baju daster tidur itu jangan dibawa ke masjid. Ganti. Karena boleh jadi ketika tidur tadi ya mungkin aroma tubuh kita ya kan. Ya pakai mukena. Ya tapi kan pas sujud itu kok kan mahau ya. Ya kan? Aromanya itu berterbangan ke kiri kanan. Orang di sebelah itu tidak khusus ya, karena aroma tubuh kita. Itu makanya Nabi mengatakan begini itu. Kalau landak berat atas umatku, saya paksa mereka menggosok gigi setiap salat. Jadi menggosok gigi setiap salat itu salah satunya supaya orang samping kita khusus. Karena memang ada sebagian orang yang tidak punya rasa, tidak sensitif. Ini nama kain jari yang memadamkan pantai kan. Pagi ini dari lagi ke masa jika masuk gigi. Takdirnya panjang lampu ya. Nah, orang di sebelah itu yang susah menahan. Nah, jadi semua perkara yang merusak fokus itu selesaikan. Makanya saya lebih cenderung Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ngajar jam 11 azan, ngajar dulu selesaikan. Jangan sholat dulu. Tadi makan saja suruh makan dulu, lagi ngajar. Ini kadang-kadang mahasiswa ini yang baru belajar agama, sama duit juga gitu tuh. Begitu azan, oh ini minta diisi sudah Pak. Oh Ustaz diisi dulu, kita sholat dulu. Nah, itu kadang sama dosen itu yang berang. Sebenarnya, jangankan untuk belajar yang memang wajib. Makan saja tadi, tidur susu. Makan, makan dulu. Jangan sholat. Kan belajar itu wajib. Sholat berjamaah itu sunnah. Ya wajib dulu kan. Apalagi kalau udah keluar, mengembalikan ke kelas itu tidak mudah. Ya,
Kan kalau kita mulai kuliah jam 11, enggak? Kan berakhir nanti bisa jam 12:30. Nah, sekarang azan kan agak lambat dikit lah. Biasanya kan jam 12:30, jam 11:15 dan 12:15 sudah azan. Kan tak lupa 15 menit. Oh, enggak lalai, enggak lalai itu. Nanti ada hari habis itu. Dan Nabi enggak sekali menunda salat. Sering. Ya, ada hadisnya dan banyak tidak satu ya, kecuali main HP itu yo bermoda itu yo sama. Tapi kalau mengajar wajib perintah Allah itu ya. Kan waktu itu panjang, tapi kenapa waktu sholat dikasih panjang untuk Allah? Karena kalau ada keperluan-keperluan yang memang itu perintah Allah juga, selesaikan dulu. Nah, ini mahasiswa kita kadang-kadang itu lah Pak, mereka belajarnya itu baru sepenggal hadis, baru sepotong ayat, sepotong hadis, lalu sudah mengambil hukum. Ya. Nah, ini kadang-kadang yang membuat mahasiswa dan dosen itu ada hubungan yang tidak harmonis. Ya, karena mahasiswa kita itu ekstrim beragamanya, tidak utuh memahami dalil. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau memang, ya kan, saya tahu di sini ada jam 11 atau enggak? Coba. Ada kan? Kalau saya hari Senin itu biasanya jam 11 sempat ngajar, Pak. Ya tanggung seperempat jam itu selesaikan dulu. Kan? Nanti kalau balik lagi ke kelas, mengumpulkannya susah, materinya pun sudah blank lagi. Nah, selesaikan lagi. Nah, ini kata Nabi, kalau datang waktu salat, makanan dan hidang, amatkan lagi. Ini sedang belajar. Ya belajarlah dulu. Sama juga, hadis ini kan contoh kasus makan. Tapi kan ini bisa ke yang lain. Ya. Begitu, Ibu. Ya, jadi anak-anak kita, mahasiswa kita perlu juga disadarkan tentang ini, Ibu. Supaya mereka nasi enaknya meninggalkan dosen di kelas itu. Itu kan tidak beradab juga namanya. Kurang adab namanya. Ya. Masa dosen ditinggalkan saja sendiri. Ya itu. Jadi bahasa kasarnya kan begitu. Ang cuang saya perlu untuk berbuah itu hasilnya. Ya kan bahasa kasarnya begitu tuh Pak. Jadi, ya. Jadi memang anak-anak kita ini BU ya, ya perlu juga materi-materi seperti ini mereka diajarkan supaya tidak menerima secara sempit dari itu. Bahkan Nabi itu dulu, sholat Isya Nabi itu sering di ujung malam Nabi kerjakan. Itu menunjukkan tidak selalu ya kita di awal waktu. Ada boleh di ya di luar apa di ujung. Karena waktu itu bagi tiga, ada waktu awal, waktu tengah dan waktu akhir. Baik. Ini contoh kasus dulu ya. Jadi perintah Nabi kalau makanan sudah terhidang, waktu sholat maghrib datang maka kamu makanlah dulu. Jangan sholat dulu. Kalau soal melalaikan salat itu penjelasannya panjang. Yang pasti allazina hum an salatihim saun pun tidak bisa dipakai dalil untuk lalai itu. Penjelasan bahasanya tidak begitu itu. Ya, karena ada an. Kalau lalai dalam salat pakai fi dia. Baca al-mu'minun nanti itu. Allazina hum fi salatihim fasihun. Kalau yang ini an salatihim saun beda fi dan an itu. Ada orang tidak pernah belajar bahasa Arab tiba-tiba menyimpulkan hukum. Padahal Allah tidak menyamakan preposisinya. Khusu preposisi apa? Preposisinya fi. Fi salatihim khasi'un. Lalai bukan fi, an. Beda fi dan an. Nah, cuma ada sebagian orang yang baru membaca satu buku, belajar satu dari di apa di Google, lalu tiba-tiba menyimpulkan hukum. Akhirnya ya begitu tuh. Ya. Kecuali komitmennya ada. Misalnya kita kalau azan nanti kita salat sama-sama, berapa waktu yang terpakai kita ganti ya sebanyak itu tidak masalah. Tapi kalau nanti masalah lagi di kelas berikutnya, nanti kelas mau dipakai lagi, nah, maka lanjutkan saja kuliahnya dulu. Saya lihat Bapak Ibu di kampus-kampus umum seperti UNP, seperti UNAN, yang anak-anak eksak itu beragamanya militan. Ya. Ya di MIPA, kedokteran, militan beragama. Nah, tapi militan itu tidak paham dalil usul.
Dan ini bahaya waktu itu. Sampai-sampai mereka berkata, lebih baik saya gagal kuliah daripada terlambat sholat. Itu beragama yang militan tanpa pemahaman yang utuh. Dia berani berkata begitu ke dosanya, Pak. Lebih baik saya gagal daripada saya harus melanjutkan kuliah terlambat sholat. Aduh, tidak begitu, Pak. Ya, Nabi dia begini, kalau makan yang nampak, makan dulu. Yang semuanya, itu hadis sahih. Baik. Nah, makanya ibu, ini tidak boleh sholat kita kalau fokus kita tidak utuh, tidak pas. Makanya ibu jadi sholat sambil mengasuh anak, mengasuh cucu. Boleh. Kelihatan anak dibungkukkan terus supaya mendoknya. Ngelu TV, ngelu kulkan, ngelu kabel, kajit-kajit sama semuanya. Tak boleh. Makanya pernah ada kejadian, Bapak Ibu sudah cerita ya dulu. Katanya di kampung saya itu ada orang disuruh menjago jamu dan padi di emaknya. Dulu kalau jamu padi kan mukul lama gitu. Kan kadang-kadang dalam rumah di kampung itu ayam banyak, waktu sholat datang menjamu gantian gak do amak pulang amak do sini semuanya ke padi pas do juga kan? Pas salam sholat yuk ibu aja bisa ngomong masuk ke padi itu hanya pas dulu kul huwallah kul huwallah ahad Allah sama kamu ayam itu megarah namanya boleh begitu ya. Ah, baik. Lalu hadis berikutnya, ini nomor 3 hadis ya. Hadis dari Abi Zar Al-Ghifari ya. Tapi kalau dengar nama Abi Zar Al-Ghifari, pernah baca tentang Abu Zar itu ya. Abu Zar Al-Ghifari ini seorang sahabat yang sangat zuhud. Dia sahabat yang ketika mati untuk kain kafan pun dia tidak punya. Maka dia dikafankan dengan baju yang dibadannya. Ditawari rumah, ditawari harta oleh Khalifah Bani Umayyah, semua dia tolak. Karena dia takut, ya. Ketika dia tidak meninggal, dia hanya punya gubuk reot. Abu Zar itu cerita sufi, sedang sekali itu, Pak. Dia punya gubuk reot, Pak. Bocor. Ketika tidak meninggal dunia, dia sakit, dia tengok-tengok gubuknya, Pak. Dia tengok-tengok. Tanya sahabat Abu Zar, apakah engkau sedih meninggalkan gubukmu ini? Apa kata Abu Zar? Demi Allah, yang saya takutkan bisa tidak saya menjawab gubuk saya di akhir. Saya takut jangan-jangan buku ini tidak bisa saya jawab di akhirat. Apa yang punya kedua Pak menjawab itu? Yang punya rumah duhunan. Abu Zar saja Pak, hanya buku rewet. Dia takut ditanya Allah buku rewet. Apakah dia bisa menjawab atau tidak? Karena kesatu naya umat izin, anikah. Akan ditanya semua nikmat itu. Makanya dia pakai baju di badan saja Pak, mati pun kapan pun tidak ada. Itu Abu Zar itu begitu. Nah, jadi ibu yang bajunya 2 lemari rumah siap-siap menjawab. Yang sepatu 2 lemari siap-siap menjawab. Dan ibu kan jauh mandi baju beli sepatu Pak, jauh mandi baju beli sepatu beli jidup. Kalau beli jidup sampai kamu matching, kalau tidak matching tidak mau loh. Aha, waktu ibu-ibu siap-siap menjawab yang tidak bisa. Bukan mata penampilan ibu Pak. Karena memang ibu-ibu itu memang gitu Pak, memang rasa kamol, rasa kapasan, nampak baju gitu. Entah kurang rumah, saya enggak lah. Iya, makanya ibu, kalau lemari 8 petak. Iya Pak, ya, kalau 8 petak, lemari rumah Pak itu 7 petak setengah ibu. Awak setengah petak ini. Abi itu lah penyakit ibu-ibu, ya, antum-antum boleh tak? Kalau ini, kalau buat cawe kalau sudah kira tu, ya, kalau tak bagi itu leh, cerita. Itu Abu Zar. Jadi Abu Zar itu seorang sahabat yang sangat zuhud. Jadi kalau bapak dengar nama Abu Zar itulah dia, ya, sahabat yang sangat zuhud, warak, takut dengan dunia. Apa kata Abu Zar? Ini Nabi berkata kepadanya. Iza qama ahadukum fis salah fala yang sahil hasa fa inna rahmata tuwajihuhu. Ini hadis riwayatnya 5. 5 itu Abu Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi dan An-Nasa'i biasanya begitu. Kata Nabi, apabila salah seorang kamu salat, maka janganlah menghapus pasir di keningnya karena rahmat Allah sedang menghampirinya. Itu disahih Pak ya. Jadi kata Nabi, kalau kamu salat, jangan hapus pasir di keningmu.
itu rahmat Allah. Begini, dulu Pak, Nabi dan para sahabat tidak pernah salat pakai sajadah. Nabi dan sahabat itu salatnya di atas tanah. Makanya Masjid Nabawi itu Bapak Ibu, itu enggak lantai itu Pak, jadi Bapak Ibu ada lantai keramik pada awal enggak. Masjid Nabawi itu pasir. Dan di atas itu Nabi dan para sahabat sujud. Itu makanya ada sahabat yang pipis di masjid. Nabi sedang kayak kita ini, ya sedang apa? Kajian. Lalu datang orang Badui, orang Arab, peralaman orang kampung. Pipis dari sudut masjid itu Pak. Marah Umar mau ditampar sama Umar. Kata Nabi, sudah jatuh suci. Ambil air satu ember nanti siram. Suci. Ada nah, dihukum Pak, jadi hukum mensucikan kotoran di tanah siram dengan air. Misalnya Bapak Ibu mau salat di lapangan hari raya misalnya, nampak wawo pipis itu, jangan ya ditinggalkan tanah yang itu, siram pakai air, salat atas itu. Jadi hukum mensucikan tanah yang di situ ada kotoran hewan, siram. Itu buktinya Masjid Nabawi itu tidak berlantai keramik, pokoknya dia pipis di situ. Ya kan? Jadi Nabi dan para sahabat itu kalau salat itu keningnya langsung ke tanah. Dan itulah yang khusyuk. Jadi khusyuk itu kan artinya tadi ketundukan. Salat yang khusyuk itu sejatinya Bapak, kalau mau kening kita itu dihadapkan ke tanah, terasa betul hina kita. Ya. Makanya saya tidak merekomendasikan Bapak Ibu salatnya pakai sajadah tebal. Kan ada orang Pak buat sajadah cokasu. Iya. Itu mohon maaf Bapak Ibu, itu bahagian daripada keangkuhan. Sementara khusyuk itu kehinaan. Makanya Bapak Ibu kalau nanti ada baca hadis tentang salat orang sakit, nanti di sini juga ada nanti ini. Lihat nanti hadis tentang salatnya musafir dan marid. Ya. Nabi pernah mengunjungi orang sakit. Lalu dia salat di atas bantal. Dia sakit. Maka dia salat duduk di atas bantal. Oleh Nabi ditarik bantalnya, dilempar. Apa kata Nabi kepada orang itu? Salli al-aq, salat di atas lantai. Tidak boleh dari pantai, lantai. Karena salat itu penghambaan. Hamba itu duduknya di lantai. Makanya saya Bapak Ibu tidak merekomendasikan jamaah salat di atas kursi. Karena salat di atas kursi itu adalah kesombongan. Karena yang di atas kursi itu raja. Kalau hamba duduk di lantai. Nabi sakit tidak pernah di kursi duduknya. Bukan Nabi tidak ada kursi. Bisa lah punya kursi Nabi itu. Tapi duduknya Nabi di lantai. Ada kalanya bersila, ada kalanya iftiras, kalau ada padok muncul. Kadang-kadang ada orang beru, dari rumah ramak memeletak buat kursi. Bacaan ini padok ini. Ibu di masa itu duduk di kursi kalau. Dan itu menggejala ini Pak. Bahkan ada di banyak masjid disediakan kursi-kursi yang duduk orang sana. Duduk itu di lantai. Pilihlah duduk mau apa? Mau iftiras, mau bersidang, mau munjung, sah. Kecuali nyo sakit, bobot badan nyo wari banget. Ku duduk di lantai, beku 10 orang ini melu kaki. Ah, itu mungkin lah kondisi dimaafkan di kursi lagi. Tapi sepanjang masih bisa di lantai. Karena khusyuk itu penghinaan kita di hadapan Tuhan. Itu makanya Nabi salatnya selalu meletakkan keningnya ke tanah. Bukan Nabi tidak bisa pakai sajadah, bisa. Cuma itulah yang khusyuk. Ya. Makanya saya tidak senang Bapak Ibu kalau imam sajadah imam itu kasur. Tidak ada begitu Nabi mengajarkan salat itu. Sajadah imam itu sama saja dengan sajadah jamaah. Apa bedanya? Tidak ada beda. Bedanya beda tempat berdiri saja itu.
kenapa harus dikasih imam di tempat ya tempat ini? Pas sujud tuh kayak gue pada kemana ke bawah. Pas takak aku kemandang. Itu keberlebihan di pandang namanya. Ya kalau penghormatan tidak begitu caranya. Kita penghambaan di hadapan Tuhan. Makanya iya karena itu, iya karena sekali kita menghamba. Kalau menghamba itu hina. Itu makanya Bapak Ibu kalau di beberapa mazhab mereka tetap memilih tanahnya di atas tanah. Mereka kalau sholat kasih tanah di masjid itu. Ya, sengaja dikasih tanah di masjid itu supaya terasa hina. Makanya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau sujud kan kadang-kadang kita tidak perhatikan kan tempat sujud kita. Pas ke sujud nampak tanah atau nampak kasih di muka anda, jangan sujud saja langsung di atas kasih itu. Kata Nabi, selesai salam jangan dibeginikan. Kenapa? Engkau membuang rahmat Allah. Jadi kalau Bapak Ibu salat nanti lalu menempel apa kasih tanah di keningnya, biarkan dia jatuh sendiri. Karena engkau kalau membuangnya, engkau telah membuang rahmat Allah. Karena rahmat Allah sedang menempel pada nafas. Begitu. Memang begitu hadisnya. Nah, jadi memang begitulah khusyuk. Ya. Makanya Bapak Ibu nanti yang ini kan orang banyak buat sajadah. Saya kawan sendiri memang bawalah sajadah yang standar saja. Ya. Yang jangan terlalu berlebihan. Itu. Ikulah sajadah yang awal, padang loh. Singgungnya, ini surang sih pak. Tanggung lapang sampai itu pak. Orang kalau mijak sajadah itu takui. Sajadah rancak. Kau nak sah dah rapi kan? Nah, itu, mohon maaf itu yang namanya kesombongan. Tidak khusyuk namanya. Nah, gitu. Begitu dulu Bapak Ibu, nih hadis-hadisnya masih banyak. Kita diskusi dulu, kalau ada pertanyaan, kalau tak boleh kita lanjutkan. Saya kembalikan ke moderator, silakan. Ini hadis riwayat Ad-Dar Qutni. Hadis dari Abi Mahzurah. Coba ya. Apa kata Nabi? Awalul waqti ridwanullah wa awsatuhu rahmatullah
wa akhiruhu afwullah. Kata Nabi, awal waktu itu keridaan Allah, tengah waktu itu rahmat Allah, akhir waktu itu kemaafan Allah. Jadi waktu sholat ini tiga Pak dibagi Nabi. Ada waktu awal, ada waktu tengah, ada waktu akhir. Semuanya itu kebaikan. Tidak ada yang masuk neraka. Tidak ada yang masuk neraka. Kalau kita bagi waktu ini misalnya, zuhur taruh mulai 1:30 sampai 4:30. Kalau ada orang sholat zuhur dari rentang 1:30 sampai 2:30, dia dapat waktu awal namanya. Hari dua nombor. Kalau ada orang sholat 1:30 sampai 3:30, dia dapat waktu tengah, namanya rahmatullah. Kalau dia sholat waktu terakhir jam 2:30 sampai 4:30, dia dapat afwullah, kemaafan Allah. Mana yang buruk? Tidak ada. Itu kenapa waktu itu dikasih panjang. Kalaulah masuk neraka orang yang terlambat sholat, anca dia diokatu 1/2 jam ke sana. Tidak. Kalau orang terlambat salat masuk neraka, Nabi tidak akan kasih waktu sepanjang ini. Karena kita punya kepentingan beragam. Yang Anda punya kepentingan, selesaikan dulu. Itu maka hadis ini kita bacakan. Ini makan rata-rata, waktu salat datang, kita nanti apa? Makan bukan salat. Begitu luasnya kita dalam beribadah. Allah itu marahkan. Apalagi kita sedang menghadapi tamu, menghormati tamu itu wajib. Apa kata Nabi? Makana yu'minu billah wa bil yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari yang akhir, hendaklah muliakan tamunya. Tamu sedang berbicara. Amo begini ya, kalau amo sedang ngecek, Pak Pai tidak hilang-hilang cek surat. Amo mungkin tidak kalah itu boleh. Mungkin mau ngecek, tapi ya tinggi ibu. Enak, anda beriman ke ibu. Maka dengarkan dia bicara kamu dulu. Salat kepanjang waktunya tadi. Waktunya ketiga, ada ridwan Allah, ada rahmatullah, ada rahmatullah, itu hadisnya ada. Sama kasus sama tiga lebih. Ini guru sedang mengajar, dosen sedang mengajar. Itu tinggal dosen kalau waktu salat ibu. Pertama kurang adab namanya, tidak menghargai guru namanya. Yang kedua, kita meninggalkan yang wajib demi mengejar yang sunat. Berjamaah itu sunat. Belajar wajib, perintah Allah wajib, fardhah. Maka belajar dulu. Makanya ibu kalau puasa sunat dilarang Allah kan? Kalau tidak minta izin sama suami, puasa sunat. Malah di suami wajib. Tidak bisa itu sibuk ini pas suara. Itu, rapat lah. Jadi, dengarkan dulu tamu itu ya. Walaupun selama salat apa ya? Selama salat masih pada waktunya. Kan salat itu salat pada waktunya. Jadi dua waktu. Nanti habis waktu itu ingin. Dua tawasul hak namanya. Tapi kalau terlambat 1/2 jam, 1/4 jam, itu tidak terlambat namanya itu. Masih di waktu awal namanya itu. Kan tiga waktunya. Itu hadis itu. Nah, jadi kalau nanti bukan saja tamu yang terkabut, tamu ke rumah, kalau begitu Pak. Nah, kamu di luar kota datang ke rumah. Pas ketibu orang azan, Pak, dia lupa tinggalnya. Dia musafir, dia boleh minta maaf kasar. Itu hak dia musafir. Dia di luar kota misalnya. Ibu di rumah pas orang azan, Pak, dia lupa tinggal kota aja, no. Ya, ini waktu mungkin pendek, nanti awak kemarin tak banyak tapi airnya. Nah, lainnya waktu dulu. Wah, tidak ada terlambat waktu masuk neraka, Pak. Kecuali menghati tadi, nonton bola, itu bapak masuknya tim munafik yang di An-Nisa' 142. Apa cara apa sini orang munafik kata Allah, izaqam ila sholat, kamu kusala, kalau sholat malih.
maka bapak masuk yang itu. Ya, lambat salat karena main game, karena main HP, karena nonton bola, itu masuknya ke malas. Ya, itu orang munafik ciri-ciri. Tapi kalau untuk belajar, untuk tamu, ya. Bahkan waktu itu pada baca hadis Nabi kan, ada empat bayi yang bicara kan, salah satunya bayi Jurayk namanya. Jurayk ini dibela bayi pak, karena hampir mati dia. Kenapa Jurayk memang salah itu pak, hampir mati, rumahnya roboh kan, dia di tangan orang pak. Kenapa? Dia sedang salat, ibunya memanggil dia diam. Dia selesaikan salatnya saat ibunya memanggil, ibunya kecewa, marah. Ibunya tahu dia sedang salat. Kata ibunya yang kecil aku lagi. Celaka ibunya pak. Dari situlah ada hukum. Kalau bapak ibu sedang sholat, memanggil ayah, memanggil ibu, hentikan sholat. Bahkan kalau sholat wajib, Allah maha luas rahmatnya. Kalau ibu gitu ibu, artinya tidak wajar, tidak tahu sholatnya. Dia kira dia, kita tidak menghargai dia. Ibu artinya pak, sejurek. Ahli ibadah. Begitu pentingnya urusan makhluk itu pak. Ikut dosen, ibu hati dosennya apa? Tidak berlaku hidup itu. Aku sering menjadi lupa. Kadang lazan itu pak tinggal separuh semua di kelas pak. Yang lain lebih banyak pak. Kan? Ah itu. Ah maka selesaikanlah dulu. Kalau tamu layani tamu dulu. Ya. Ah, jangan. Sama ibu, ibu sedang masak. Mulai sedang menunggu telaga. Azan, akamat, dan membaca kumpul pacar santan itu. Kemudian dia pak angkat itu. Masak itu, selesai masak itu dulu. Itu memasak itu wajib itu. Wajib itu perintah Allah itu menaiki suami kan. Dan ibu dek suami mana tu bela pacar-pacar lah. Dulu itu dia ibu. Sudah masak itu. Ya kan ibu kalau sudah menelagak di baca dipecah santannya kan? Tak lama mulai pak, tak buka-buka santannya. Nah, selesai masak itu dulu. Itu aturan agama itu begitu, Allah itu rahman lah. Kecuali di balai aneh tadi itu tidak ada apa masalah. Tapi ini kan ada kebutuhan-kebutuhan, makanya dikasih rentang waktu panjang soalnya itu tadi. Masuk di kampus ke bawah sedang rapi. Rapi sedang menjadi koko kalau mau jadwal kuliah lah ikut segala macam azan. Lanjut pula rapi itu dulu. Tak apa. Habis rapat baru sholat. Kan panjang waktunya, karena kan urus. Ini kan bagian pada ibadah juga. Urusan dengan makhluk. Nah, makanya begitu. Saya tidak menyalahkan orang-orang yang lari sholat. Itu hak dia. Cuma jangan mencap orang kalau lambat itu neraka langsung. Tidak bisa begitu pak. Dan itu memahami dalil. Ya. Saya tidak anti juga orang yang pas azan dia langsung sholat, bagus. Cuma jangan mengklaim bahwa orang yang kalau terlambat-lambat sholat itu masuk neraka langsung. Karena tidak begitu paham dalilnya itu pak. Maka jangan pahami satu, lihat dalil lain, baca hadis lain, baca ayat itu, pahami secara utuh. Nah, cuma begitulah fenomena umat sekarang. Mereka cenderung ekstrim karena membaca tidak utuh. Gitu. Banyak saya tahu pak, di fisika, di matematik, ke mahasiswa awak ada yang begitu atau tidak. Tapi kalau di sana itu pak, itu ya terutama anak-anak yang dari umum pak, yang baru dapat pemahaman yang begitu, nah, itu rata-rata mereka eksil. Tapi kalau anak-anak tafsir yang dari pondok yang memang paham agamanya, tidak begitu pak. Kok yang anak-anak itu yang eksak itu yang begitu? Karena mengenal anak S1 itu cerdas-cerdas. Ya, cerdas. Jadi militan untuk agamanya. Tapi salah dengan pemahamannya. Nah, jadi itu pak. Jadi pak lagi tamu itu dulu. Ya. Ya. Maksud itu sedang, kalau sedang buat makan tamu kan, selesaikan makan dulu. Ya. Yang kedua tadi soal oh ya, awak ya, masbuk ayah. Yang wajib itu takbiratul ihram.
Allahu Akbar itu yang wajib. Kalau Pak tak membaca itu tidak sah. Kalau ke bawahnya Pak entuk-entuk sih saya. Pas kamu ya kan kalau rukun sudah, kenapa rukun sholat? Niat, berdiri, takbiratul ihram, terakhir salam. Takbir-takbir itu namanya takbir intikal, takbir perpindahan gerak. Itu komando saya namanya. Tapi tidak rukun, tidak rukun. Jadi kalau ada orang Allahu Akbar itu ngantuk, rukun ngantuk, agak ngantuk, sujud ngantuk, assalamualaikum, ah, sah. Mungkin pemandi ya, tidak semangat benar. Hmm. Itu yang minimalis semua tuh pada itu tak maksimal tidak lah. Pacu lah bapak, bapak payahnya, payah itu. Tapi kalau ini manfaat tuh, saya sama tuh tadi Pak menipit tangan tadi, kan? Nenggak rajin. Sarah, ya dah. Boleh. Nah yang ketiga ni apa? Yang itu dah kena main-main pak ya. Ya tu yang kalau itu bukan lalai namanya pak malas. Karena begitu ciri orang munafik idza qamu ila salati qamu usala. Kalau mereka melaksanakan malas, mali. Ciri orang pemandi itu terlambat. Ayah mau begitu pak, karena setan itu gini, salah satu upaya setan untuk menghancurkan sholat kita ini pak, kita didatangkan pikiran-pikiran yang sebelumnya kita tidak memikirkan ini. Ada orang pak, pas Allahu Akbar, mana kunci undang itu? Rasul satu yang pak, tiunya itu tiga ada undang pak, oh sampai sudah ke arah itu. Itu cara santri yang saya tentu mengganggu. Padahal tadi kita kena kuncundang. Atau orang hilang kacau batu ya. Tidak sama hari masih kacau batu. Begitu Allahu Akbar tak kada tak kada. Sudah semua yang kau ambil kan semua. Tanya udah anak sebab kuncung kacau batu kacau batu amat tak kada serang semua yang jadi. Baru saya tahu. Bahkan ada masalah pak, bumi dalam salat ibu solusinya pak begitu assalamualaikum alhamdulillah nabi ilham ilham setan juga setan juga karena kalau memikirkan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan salat itu tidak ilham tidak boleh tuh setan tuh memang begitu hebatnya setan itu makanya ada hadis nabi itu ketika salat, kalau kamu merasa, ini merasa nih pak, ada sesuatu yang keluar dari bibirmu, ada sesuatu yang keluar dari perutmu, jangan pernah meninggalkan salat katanya, jangan, terus salat, karena setan meniup-niup di lumpurmu. Jadi yang ketika salat pak, kau sujud, kan ada rasa nanti, tapi langsung pak. Ayat itu setan menyebut kan kadang-kadang kata rasul pak lagi misalnya mohon maaf nih misalnya bapak-bapak ibu-ibu yang apa namanya itu agak apa namanya itu ya itu biasanya kan rasul-rasul mampu itu tapi tidak mampu itu angin tinggal angin takapi namanya itu kan maka kadang-kadang terus salah itu setan yang mengganggu itu sampai engkau dengar ada bunyi atau aroma. Tapi kok nama rasulnya apa ya nih? Oh, itu enggak rasul itu nama rasulnya. Atau nama urba, ayo tuh. Tapi selama rasanya ada, itu cara setan mengganggu itu. Nah, gitu pak. Jadi emang khusus ini pak, coba kalau bapak ibu lihat nanti ya, betapa redaksi Al-Quran itu begitu telitinya. Kan soal khusyuk itu kan di surat apa ya di surat Al-Mu'minun tadi ya
Nah, coba redaksi itu boleh dikatakan. Allazina hum fi salatihim khasi'un. Ya, yaitu mereka yang dalam salat mereka khusyuk. Kata khasi'un itu predikat. Fi salatihim itu keterangan. Allah harusnya nih secara redaksi menempatkan khasi'un itu di awal. Allazina hum khasi'un fi salatihim. Orang yang khusyuk dalam salat. Tapi tak oleh Allah khusyuk dibelakangkan. Orang yang dalam salat khusyuk. Bukan orang yang khusyuk dalam salat. Kenapa? Salat nomor satu. Khusyuk terakhir. Anda tidak bisa khusyuk, tidak apa-apa. Yang penting salat. Anda khusyuknya dulu, kacau apa? Yang tidak khusyuk, tidak usah salat. Kalau khusyuk dulu, nomor satu khusyuk Pak. Siapa yang tidak khusyuk tidak boleh salat. Tapi kalau khusyuknya ditaruh di penghujung, khusyuk itu finalisasi. Finishing. Salat nomor satu. Anda tidak bisa khusyuk, tidak masalah. Dia selamat, masuk surga. Cuma level surganya tidak sempat, dia khusyuk. Kalau yang khusyuk Firdaus, mungkin dia dibawa Firdaus itu. Tapi kalau kunjung ke Firdaus, dia bisa. Kalau kunjung ke dia, jadi dia lulus sudah. Lalu ada kabar apa? Oh, Sriwanya boleh apa? Kalau ada yang mau nanti berkunjung ke Firdaus, boleh. Ya, misalnya. Kalau misalnya kan surga beliau, Firdaus. Tante ditelepon dulu Pak Prof, Pak, apa kawan-kawan cuci pinahusan? Iyalah, sajam saya. Ya, Pak, kemana di dunia kau berlama? Kita kamu kan situ. Supaya ada kaki-kaki panjang saya. Coba tak beda ke situ. Iya, itu tidak bisa lah, Pak. Jadi begitu hebatnya redaksi Al-Quran. Jadi khusyuk itu jangan Bapak jadikan nomor satu. Khusyuk itu nomor terakhir tuh Pak. Gini, sama orang nengok lukisan Pak, ada pameran lukisan tuh. Semua pengunjung tuh lihat lukisan tuh, tapi beda-beda tuh Pak. Ada yang melihat biasa saja pergi, ada yang melihat agak ketakun terancam baik, ada yang mencari agak lamun Pak, ada yang seniman sejati Pak, 2 jam cakap. Kadang-kadang mengerti apa yang sedang dia lihat. Yang lain tadi tidak Pak, tapi kita hadir di pameran. Yang penting hadir pameran kok. Syarat masuk surga itu hadir pameran. Itu tidak, padahal hadir pameran apa ya Bu? Itu tidak masuk apa ya? Salah Pak, asalnya hadir, masuk. Begitulah khusyuknya Pak. Nah tentu Bapak Ibu yang paling baik, khusyuk itu pikiran Bapak Ibu, hati Bapak Ibu sama dengan dibacanya. Itu khusyuk namanya. Apa yang dibaca, apa yang diucapkan itu baru hati kita ke situ. Kalau ayat bicara tentang harta, anak, la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah, jangan kau yang dijadikan lalai oleh harta dan anakmu. Tak bayang rumah, tak bayang waktu, tak bayang anak di rumah. Itu khusyuk. Ayat bicara anak, kok darah kuasa itu menghayal namun. Khusyuk itu apa yang dibaca. Itu yang ada di otak pikiran kita, jadi yang di hati kita. Itu makanya memang Bapak Ibu kita nih, kalau salat memang harus paham apa yang dibaca. Walaupun tidak tahu semua kosakatanya, tapi kita oh ayatnya bicara ini kita bisa membayangkan. Kalau bicara tentang yonto ada kan apa? Apalah yang dulu nak ilat ini kayak Pak Kulit tak kau lihat tempat itu kayak yonto atau yang lain. Kalau ayat yonto itu khusyuk namun. Nah, itu yang khusyuk. Nah makanya memang ada beberapa masjid saya lihat Bapak Ibu di pintu di apa di papan masjid itu di luar itu dibikin per minggu Pak ayat-ayat yang akan dibaca imam dalam sholat maghrib bisa subuh. Jadi jamaah itu sebelum datang dia dapat baca ayat itu. Sehingga kalau imam baca itu dia terpaham. Tapi minimal Pak, kalau Bapak ingin khusyuk, dia berjamaah. Itu solusinya. Karena dengan berjamaah, baca imam itu mempengaruhi hati kita. Karena khusyuk itu masalah hati. Ya. Kalau hati kita sudah tersentuh, tidak khusyuk. Tidak ada getaran di hati kita, itu khusyuk. Makanya, ya apa kata Allah, alam yakni lil ladzina amanu ayakhsha qulubuhum li dzikrillah. Kapankah datang waktunya bagi orang beriman hati mereka khusyuk mengingat Allah?
Jadi khusyuk itu bukan di sini Pak, tapi di hati. Atau Pak, kalau hati Pak, ada yang jauh dengan balik ke dalam. Kalau hati. Kan ada itu, lagu dangdut Pak. Gunung tinggi kan pun hati. Laut tak luas kan tu sebab. Itu masalah hati. Tak ada laut, tak ada laut. Tak ada gunung tinggi. Pak. Kalau jauh hati. Nah, ibadah itu Pak, kalau jauh hati. Ya, tak ada yang berat. Itu makanya, kalau boleh baca nanti di surah Al-Baqarah 4546 itu kata Allah, bagaimana bisa khusyuk? Salah satunya orang khusyuk itu gimana? Yang meyakini dia akan kembali kepada Tuhannya. Ini kalau Bapak Ibu, ya, kalau Bapak Ibu baca nanti di surat apa? Al-Baqarah 45 itu. Nih, ada kata khusyuk sini kan? Salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Itu makanya Nabi di Al-Baqarah Ali Imran 1 rakaat. Kenapa? Tidak merasa berat. Kenapa tidak merasa berat? Khusyuk. Karena salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Selama orang tak khusyuk akan berat salat. Makanya ada orang pengen jadi makmum, tidak panjang baca ayat imam itu buat khusyuk. Itu tak khusyuk. Baik. Nah, siapa mereka yang khusyuk tadi ini? Annahum allazina yazunnu annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang kalau salat, dia meyakini akan kembali kepada Tuhannya setelah salat. Ada keyakinan di hati bahwa setelah salat melakukannya hilang. Karena kita ini akan mati antara waktu salat, antara zuhur asar atau antara asar maghrib atau antara maghrib isya atau antara isya subuh. Pasti kita akan mati antara waktu itu. Sayalah. Ya, artinya setiap salat yang kita kerjakan itu boleh jadi salat terakhir. Ya tak? Yakinkah Bapak Ibu zuhur itu sholat? Tidak Pak. Yang yakin zuhur masih sholat, tidak khusyuk zuhur ini. Tanyalah Pak. Orang yang yakin mati hari ini akan khusyuk zuhur. Yang yakin tidak akan bertemu asar, dia khusyuk zuhur ini. Karena kalau kita menjadikan ini sholat terakhir, pasti khusyuk. Karena gini lah, ibu-ibu, kalau dikasih tahu di malaikat, ibu suri malaikat, bu, suami ibu, seminggu dan ibu yakin. Ibu kan tahu lah, patuh seminggu nanti. Aduh, udah dua. Apa yang ibu lakukan? Aku yuk kan dapat lagi. Enak. Jam gue balik malam, kadang gak mata-mata anak Mesir, pecahin tuh. Pak, kok itu gak mati ya? Kok gini, Pak, kok tahu tempe ini lah, mau makan ya, Pak. Gak usah lah. Jadi kalau kita yakin itu mati sudah dekat, pasti apapun yang terbaik. Ibadah juga begitu, Pak. Itu Pak di pasar tabir suatu jamaah apa Pak di Masjid Al Falah. Apa di peci itu Pak. Apa kalau menjalan tikungan itu ada orang menjual pakaian peci pakai-pakai sholat lah di mumpung masjid aku dua nanti Pak pasar pasar tabir itu. Itu apa tuh masalah Pak mau orang salib ya. Aku tahu. Karena setiap bawa di peci itu Pak selalu ijab kabul Pak. Yang melangkah negara ini Pak ijab kabul. Setelah mau bayar, pakai cewek lo Pak Ustaz, Abu jual peci ke Pak Ustaz, ya 50 ribu. Ya Pak Abu Mandi. Selalu Pak, siapapun yang jual beli dengan beliau ijab kabul. Salihnya beliau. Beliau meninggal hari Jumat. Habis salat subuh. Pakai kan sarung saya Pak. Pakai koko saya. Lu buka-buka leh. Pakai cewek lo dulu surat-surat subuh kanannya. Eh, apa kalau ini? Aku sangat subuh jago untuk kalau tak ada jadi jangan. Sangat tujuh baca kan hilang. Tak ada sakit, tak ada benar-benar. Nah, itu bukti belum yakin, jangan yakin zuhur-zuhur sahabat. Jangan. Kan boleh jadi Bapak Ibu saya keluar di AWP ini Pak tak nampak auto dan gue lupa gue mandi nampak gue nampak. Ya kan bisa jadi ilmu bahwa anak. Nah, kalau kita meyakini itu sholat terakhir, biasanya khusyuk. Nah itu kenapa kata Allah, orang itu baru khusyuk. Ya allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka yakin akan kembali kepada Tuhannya setelah salat. Makanya cara khusyuk itu Bapak Ibu jadikan setiap salat itu salat terakhir. Cara khusyuk. Di samping yang sebab-sebab eksternal tadi. Nah, yang dalam hadis tersebut. Silakan Bapak Ibu, masih ada lagi Bapak Ibu? Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, tadi saya mendengar
bahwa dalam satu rakaat itu Nabi itu membaca dua surat ya. Nah, setelah saya hitung surat Al-Baqarah itu kan banyak surat ayatnya itu 286, sementara Ali Imran itu 200. Nah, kalau saya rata-ratakan 10 detik dia membaca satu ayat itu ada kurang lebih 80 menit. Ya, itu satu. Kemudian ada beberapa kali saya mendengar di saat Ramadan penceramah itu memotivasi jemaahnya bahwa dalam bulan Ramadan itu kita disarankan untuk membaca Al-Qur'an dan khatam katanya. Dan bahkan penceramah pun bilang ada sahabat katanya sampai beberapa kali dalam satu hari dia khatam. Setelah saya hitung juga ya, banyak surat 114, banyak ayat itu 6000 sekian dan banyak suratnya 72000. Nah, setelah saya hitung itu, itu ada 17 jam kalau saya ya, itu cepat. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara membaca surat itu yang baik dalam sholat? Seperti ini. Nah, begini Pak, Nabi pun tidak selalu baca Al-Baqarah dan Ali Imran itu satu rakaat itu Pak. Kondisi Nabi beda-beda setiap waktu. Dan Nabi itu kalau sholat malam jangan seperti kita jam 4 baru mulai. Nabi itu dalam hadis saya disebutkan Nabi itu yakrahu an yata'addasa ba'da salatil isya. Nabi itu benci bercerita setelah salat isya. Nabi itu kalau sudah salat isya tidak pernah lagi mau ngomong. Langsung tidur. Sudah isya. Tidak pernah Nabi bercerita-cerita sudah isya Pak. Setelah salat isya Nabi langsung tidur. Kenapa? Karena Nabi bangun jam 12 nanti. Jam 1 dan ke bawah Nabi tidak ada lagi tidur. Dan itu bagus ketika tidur jam 1. Bangun jam 3 atau jam 4 dan kalau jam 1 lalu jam hampir panas itu. Terus kita. Makanya Bapak Ibu, ada yang salah ada apa Pak? Mungkin dipengaruhi teknologi juga. Kalau kadang main HP sampai jam 2 deh. Enak. Kadang ke laptop sampai jam 2 deh. Lalu ke jam 1, jam 1. Sulit bangun jam 3 Pak. Sulit. Yang lebih baik itu ya setelah isya langsung tidur. Apa aja orang sibuk itu kan sudah isya lalu kan tidur dulu kan lalu istri lalu TV lalu itu kemana ada itu lalu kan nah, jadi pengaruh teknologi itu ada juga Pak ya, itu sehingga hidup aku tidak sesuai tuntunan Pak harusnya gitu harusnya habis isya aku lalu kan Pak. Nah sehingga Nabi kalau mulai sholatnya jam 1 atau jam 12 bisa Pak satu rakaat Al-Baqarah itu bisa kalau 60 menit kalau sudah. Tapi hadis ini untuk menunjukkan betapa Nabi itu lebih memilih lama berdiri ketimbang banyak rakaat. Karena perintah satu malam itu Pak, kum. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Berdiri, kum itu tagak. Maka salat malam itu yang lebih pokok berdirinya. Itu makanya di akhirat besok nanti ikut lagi berdiri pada masa itu. Karena saat orang tidur dia sudah berdiri. Itu kenapa kalau Bapak Ibu salat misalnya 11 atau misalnya salat 8 rakaat 1 jam. Salat 2 rakaat 1 jam yang berakaat ambil. Karena yang diminta salat malam itu berdiri lamanya, bukan banyak rakaatnya. Nah, yang badak kalau agak lama, berbanyak rakaat. Makanya hadis tadi itu Pak, Nabi tidak pernah salat di bulan Ramadan dan di luar Ramadan kecuali 11 rakaat. Kan itu hadis Aisyah. Bukan berarti Nabi 11, tidak cuma segitu cukupnya sampai pagi. Karena lama berdirinya. Makanya berarti kalau Nabi dikatakan dalam hadis itu membaca Al-Baqarah dan Al-Imran itu bukan berarti setiap malam begitu ibadah Nabi. Nabi kan fluktuatif juga ibadahnya. Karena Nabi saya punya rasa malas. Ini layuran dengan saya pun punya rasa malas. Tapi semalas-malasnya saya, istighfar saya 70 kali sehari. Itu hadis sahih.
Jadi akhirnya Nabi itu manusia biasa. Ada masa capeknya. Ya. Tapi ibadah malam Nabi tidak pernah tinggal Pak selelah apapun Nabi. Karena bagi Nabi tahajud itu kewajiban. Maka dipanggil Nabi Ya Ayyuhan Muzammil itu ke Nabi Muhammad. Qum min laila, bangun, berdiri. Maka Nabi Muhammad seumur hidupnya memang tidak pernah meninggalkan salat malam kecuali dalam keadaan safar. Kalau musafir Nabi Muhammad tak salat malam. Karena jangankan salat malam, yang wajib saja dikembalikan ke 11 rakaat. 2, 2, 2, 2, 2. Nah, makanya Nabi dalam cerita itu sering ada beberapa kali Nabi itu tertidur sampai subuhnya terlambat. Itu dalam perjalanan itu. Sahabat pun ada menjago seorang alarm. Alarm tidak tahu. Makanya kan diceritakan Bilal di subuh azan ketika matahari sudah mulai tinggi. Cahaya sudah menyengat. Kata Nabi, Bilal azan. Setelah azan nanti sholat dua rakaat, baru ikamat, baru sholat subuh. Apa artinya BBU? Sholat sunnah lawat itu boleh walaupun matahari sudah tinggi. Tapi kalau ya, kalau subuh juga boleh itu. Jadi Bapak Ibu kalau terlambat jago memang tak ada lupa. Salat sunat dulu, salat subuh langsung. Ya, yang tinggi matahari kan subuh, salat sunat dulu. Tapi contohkan begitu. Ya. Itu artinya begitu. Artinya Nabi ketika safar itu nak salat malam sampai Nabi terkaduk. Ya, kan? Karena dalam perjalanan itu memang dari itu dibagi sunat. Kadang Nabi ibu ke sebagian kok, kok perjalanan-jalan jodoh waktu bus. Berhenti di jalan, itu pas mau sunat di jalan jodoh. Itu ibadah pada agak. Kalau sudah musafir itu jangankan yang sunnah, yang wajib saja penggal. Apa kata kaki itu cuma yang sunnah no. Itu. Ya banyak orang tuh enggak pengetahuan. Sama Pak, orang semuanya orang subuh terlambat di gua. Orang sudah jelasan tuh, kok aku mungkin begini, begini, dapat. Itu semua yang sunnah. Kamar orang tak harus semuanya. Padahal kata Nabi kalau sudah iqamat tinggalkan semua sholat sunat. Itu tapi sunat. Bapaknya orang makhluk satu. Dan kacau coba kalau di belakang sholat ada apa lagi imam itu. Orang kamat itu harus sunat. Gitu. Nah itu banyak orang yang dia udah gak pernah aja dalam murah pak lanjut itu. Itu kok masalah tadi itu. Nah udah gak pernah aja. Banyak sering terlalu kejadian yang begitu-begitu. Ya, termasuk juga bahkan juga berang pun sama itu. Yang mesti cari uang saya lagi banyak sama apa ada lagi kurang lebih berapa ini capek lah waktu itu kok ada lagi kurang lebih berapa ini pak nah, harus begitu kan gini pak salat subuh itu Nabi tidak pernah salat kecuali dua rakaat yang ringan kalau bisa begitu bila sudah terbit fajar la yusalli ila rakaatin khafifatin Nabi tidak pernah salat sunat kecuali dua rakaat saja yang ringan. Makanya ayatnya Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Makanya ibu bapak kalau tak subuh, subuh di masjid orang sudah azan, dia kan berakaatnya salat subuh saja. Yang dua masuk di gua situ tuh. Wudunya masuk, ayat subuh sini masuk, azan masuk situ. Niatnya salat sunat saja. Sengaja aku salat sunat karena Allah selesai. Jadi rinci-rinci. Sengaja aku sholat sunat, wudhu, plus rawatib, plus rawatib, plus masjid. Pada wudhu, ya. Nabi ya, ini. Niat itu sama itu kalau puasa. Puasa sunat itu mutlak saja, sengaja aku puasa. Nah, mau sobo arafah, jangan disini, tapi itu. Boleh. Iya, begitu aku ibadah sunat. Kalau ibadah wajib, itu mesti dijelaskan. Apa kok, Ramadan kok, Paidah kok, Nazar kok, kesabian, dan endok itu. Kalau zuhur puasa, kesabian, kalau sunat kan. Makanya Nabi kan begitu pulang ke rumah, tanya Aisyah, ada tidak yang akan dimakan hari yang berapa? Kata Aisyah, lah ya Rasulullah, tidak akan dimasak, Rasulullah, tidak akan makan-makan yang buat yang berasak. Apa kata Nabi? Izan inni su'inan. Saya puasa. Itu sudah apa? Saya puasa. Tidak ada suatu Nabi, sengaja untuk puasa dan tidak ada makanan, tidak perlu. Tidak perlu tak ingin begitu, pokoknya puasa sudah selesai. Masih ada apa? Ada. Oh ya silakan. Tapi yang masih ada yang bisa jawab Pak? Tidak belum Pak. Yang saya tanyakan bagaimana cara yang baik dalam membaca ayat itu. Oh ya waktu sholat. Ya betul. Yang kedua. Itu perintahnya di Al-Muzammil Pak.
Ya ayyuhal muzammil qum laila illa qalila rasulnya wa rattilil qur'ana tartila. Baca Quran itu ada tiga apa? Ada qiraah, ada tilawah, ada murattal namanya, tartil. Apa bedanya kalau qiraah apa pacuse? Pembunyi dan pembunyi itu salah. Ya, pokoknya apa pacuse? Nah, itulah qiraah. Pokoknya salah pengkali tidak apa-apa, man, qiraah. Kalau tilawah membaca dengan pemahaman. Itu makanya sari tilawah. Pahami, baca ayat, cerit terjemahannya, cerit tafsirnya. Itu namanya tilawah. Kalau murattal, tartil baca dengan makhraj dan tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu namanya murattal. Nah, dalam salat itu yang paling baik. Itu diperintahkan. Bacaan murattal yang seperti imam baca. Imam baca. Termasuk apa kalau salat sendiri? Dia baca juga. Apa kalau salat sendiri pun maghrib, isya, subuh baca keras. Baca keras. Bahkan subuh dan asar pun boleh keras. Kalau hukumnya boleh. Nabi ada juga membaca subuh dan asar itu jahat. Walaupun itu tidak sir. Itu boleh saja. Nah, tapi baca yang paling bagus Al-Qur'an itu murattal. Tapi kalau Bapak Ibu tanya, yang paling besar pahalanya yang mana? Yang tilawah. Apalagi di atas tilawah ternyata tadabbur. Melihat lagi di balik ayat itu. Ada lagi makna di balik ayat. Nah, tadabbur itu yang paling besar di ayat. Bapak Ibu, mungkin yang nak belajar bahasa Arab, bacanya satu juz minggu. Kalau yang belajar bahasa Arab, misalnya seperti saya ini, bacanya satu ayat itu satu minggu. Karena tidak bisa kalau ingin mentadaburi ayat itu, Pak, itu tidak bisa satu juz satu minggu itu, Pak. Harus satu ayat satu minggu. Kalau dirinci, Pak, ini ayat ini, Pak, kalau mau dirinci ini, Pak, apa penjelasannya? Ayat itu satu ayat ini, Pak, itu luar biasa. Waktu yang kita butuhkan. Wastainu, kenapa pakai waw? Kenapa tidak pakai fa? Istainu, kenapa tambahnya 3 huruf? Kenapa tidak 2 huruf? Kenapa pakai bi bisabri? Kenapa tidak salahnya dulu bisalah wasabri? Wah, itu 1001 pertanyaannya, Pak. Kalau orang nak belajar bahasa Arab, Pak, tiga dia tidak boleh cepet. Ini utang. Makanya sesuai level kita masing-masing saja. Jangan dipaksakan. Makanya kalau Bapak Ibu ingin mendalamnya itu perlu guru yang mengerti di bahasanya, karena mukjizat Al-Qur'an itu bahasa. Baik, Pak, silakan Ibu tadi. Masih ada waktu. Karena puasa itu, Bapak-Ibu, namanya puasa, itu min tulu in fajri ila ghurubi syamsi. Menahan makan, minum, dan ya segala hal yang membatalkannya. Ya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu yang puasa. Kalau terbit fajar lah subuh, itu makan sampai sore itu, makan pagi itu. Ya, maka kalau anak-anak, ya kalau anak-anak nanti disuruh saja puasa sampai batas dia mampu menahan. Itu yang paling baik. Kalau sudah terlambat bangunnya, puasanya tetap boleh. Cuman sahurnya tidak boleh lagi. Tapi kalau tidak kuat nanti boleh berbuka. Kalau untuk anak-anak, itu kalau apa-apa, tidak ada cedung buku-buku. Itu aja, Pak, kok tak kalau ada lagu orang kan? Itu setengah hari itu, so, ya, tidak bisa, Pak. Ah, salah awak, mana ada jago? Itu. Kalau anak-anak boleh, kalau anak kamu didik boleh begitu, tidak apa-apa. Tapi jangan sebelumnya makan pagi dulu, asal usul begini dulu dari tangan. Yang diajar dia bahwa boleh berpuasa walaupun tidak sahur, karena sahur itu bukan
bukan syarat puasa. Sahur itu hanya untuk barakah puasa, supaya kuat saja kita. Tak sahur sebenarnya tak berat. Ya, langsung saya puasa, ibu niat langsung saya sahur, boleh? Ya. Nah, kalaupun tak buku-buku, tak ibu ada minum itu, boleh tanduk. Ya, kita kan membunuh mana, dan namanya itu. Tapi, ya sahur itu bukan kewajiban. Nah, cuma ada begini. Yang sering itu, apalagi ini nanti akan kacau nih Pak. Karena waktu subuh kita beragam sekarang. Saya kira mungkin lebih cepat nih. Ada yang melambatkan sekian menit, ada yang waktu biasa. Orang sedang makan, kira-kira azan yang di waktu waktu lama. Nah, nanti dimakan Pak. Yang lain masih makan. Akan jadi kacau itu Pak. Saya kira ini harus jalan-jalan, harus ada. Ya, ini kan Muhammadiyah sudah menyatakan. Kita panggil orang-orang ini, presentasi dia secara ilmiah bagaimana. Lalu rekomendasikan ke apa Kementerian Agama, lalu bikin ketetapan dengan Menteri Agama, selesai. Tapi kalau dibiarkan dia boleh diam. Pergi ke kolom kosong. Ini ada ketika-ketika yang lebih. Tapi capek, dia nanti. Sebenarnya memang boleh saja, karena belum ada ketetapan pemerintah. Mereka itu keyakinan kita saja. Tapi kalau pemerintah harus menetapkan, tak boleh lagi berbeda. Itu pemerintah, peraturannya begitu. Nah ini agak rumit ini soal waktu sekarang nih. Harusnya saya itu, teman-teman kita yang meneliti ini, jangan dilempar ke publik duluan. Ajak dulu MUI, pemerintah, baru nanti legalitasnya agar itu disampaikan ke publik. Nah itu lah yang kurang mungkin ini Pak. Kenapa? Nah itulah kadang-kadang kurang bijak. Tapi begitu Ibu, tak boleh. Kalau dah azan subuh itu jangan. Makanya Ibu sudah makan, kurang azan. Nah boleh. Aja di rumuluk, tanggung lah sama bodoh Pak. Ya kan? Boleh saja kalau makan sebelum fajar itu boleh. Ya. Kan punya seringnya enak. Makan itu, seringnya itu kan fajar itu. Itu warnanya, lagu punya merutuk. Ya. Ya bahkan mohon maaf waktu itu ya. Ya kalau ada yang pengantin baru, kenapa? Sampai azan. Kalau sudah azan, azan tanggung. Oh, kan itu bulan besok. Itu Pak. Terima kasih sering mengatakan ke anak muda itu, kalau kalian menikah, dia adalah puasa itu menikah. Sudah warna puasa itu, karena jauh-jauh itu puasa itu. Pokoknya ibu kalau punya menantu, siang-siang Ramadan itu, saya jauh-jauhan. Ibu boleh puasa itu kalau punya menantu. Ada jamaah asal tanya apa itu? Ustaz, dulu aku kalau usung belum puasa jauh-jauh suami yang bu. Akhirnya suami mati, dia meninggal. Baca doa bayi utang lagi. Ibu kandung harap tua, waktu lagi makan 60 orang miskin. Kalau tidak, waktu resuh. Itu tidak sederhana urusan itu ibu. Ya, jangan ganggu ringan itu. Dua bulan dan itu resuh itu Pak. Kau tidak taluk, bukan pilihan itu bagi makan itu, kau tidak taluk. Baru pindahkan ke tipu itu Pak. Apakah bagi makan 60 orang miskin dari harta beliau? Nah, tapi hebatnya kan begini, apa hebatnya? Yang wajib membayar kafarat itu apa-apa? Ini pun tidak. Aku berdua kerajo, tapi apa? Bayar kafarat. Ibu tidak. Itu bukti dosa ibu tidak apa-apa. Kalau ibu salah, kami tanggung. Itu mesti hebatnya jadi ibu. Jadi jadi dosanya orang tanggung. Nah, itulah Bapak Ibu yang ya, mengundang dan manfaat. Ya, cukuplah begitu Bapak Ibu ya. Kita tutup dengan doa. Ya, mudah-mudahan semua amal baik kita diterima Allah, dihapus segala dosa kita dan kita selalu dalam hidayahnya sampai kita meninggalkan kehidupan dunia ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' wal amwat. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.
Fayyidhu datukkan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.